Oke, sekarang saya sudah berada di underpass Desa Manggul, atau tepatnya yang berada di Jalan Lingkar Desa Manggul Lahat. Sudah sekitar 4 tahun dibangun melalui dana APBN, proyek tersebut dikerjakan Kementerian Perhubungan dan menelan sekitar 20 miliar. Underpass yang awalnya akan menjadi solusi bagi angkutan bertonase berat tersebut saat ini kondisinya memprihatinkan, seperti yang kita lihat. Air sudah memenuhi underpass tersebut, bahkan dijadikan sebagai tempat pemancingan bagi warga sekitar. Lah berapa tahun sini, Bang? Kalau lampau hampir 4 tahun ini. Masih di 2015. Lah banyak makan ini apa korban ini banyak mobil mobil kamu nyawa belum ya nyawa belum mobil banyak dia ya banyak anu tanggung dia tanggung ayat tanggung loh ayat sekitar tengah 2 meter di situ itu banyak 2 meteran ayat di banyak mobil tiga halop. Yang menaik semalam deh waktu ayat 2 meter tadi pernah bus anu sepedisi ya, ini